Tribuners, ini suasana terkini di depan Gedung Sate Bandung. Kondisi lalu lintas masih sangat padat, bahkan dari tadi tidak bergerak. Ini kondisinya saat ini acara pawai batin juara sudah selesai. Para pemain juga sudah mulai meninggalkan Gedung Sate, dan ini suasana terkini di halaman Gedung Sate. Bobotoh yang akan meninggalkan Gedung Sate masih belum bisa, kendaraan bobotoh yang akan meninggalkan Gedung Sate ini masih belum bisa bergerak. Nampak di depan itu masih terlihat bendera Persib dikibarkan oleh bobotoh. Ini jalanan depan Gedung Sate ini masih stuck, belum bisa bergerak. Bobotoh masih ada yang memilih memarkirkan kendaraannya terurai, dan beberapa ada yang coba memaksa terus maju. Bahwa acara pawai atau mapak Persib juara ini sudah selesai. Para pemain sudah meninggalkan area Gedung Sate, dan ini adalah para bobotoh yang tadi menyaksikan pawai juara di halaman Gedung Sate. Sementara terlihat masih mencoba keluar dari jalan Ponorogo ini yang pantau masih sangat padat.